Yang ini dong, yang semangat dong. Ngobarkan Indonesia. Semangat. Ngobarkan Indonesia. Semangat. Nah, hari ini kita akan lihat ada 3 peserta untuk lomba masak dan selanjutnya ada lomba-lomba lainnya yang bisa diikuti oleh semua. Nah, untuk yang lomba masak ini ada 3 orang. Finalisnya adalah, saya coba bacain ya. Yang satu namanya Aden. Aden, halo Aden. Yo. Say hello dong. Halo. Halo. Ya, itu Aden. Siapa ininya? Supporternya? Oh. Gua supporter Aden. Hidup Aden. Ya. Aku pun supporter Aden. Siapa? Aden. Ya. Hidup Aden. Aden. Ya. Tepuk tangan dong buat Aden. Bud, gue jadi apa grogi nih, tapi yang nih percaya gue pede sama Indah sendiri. Tenang ya. Yang peserta lainnya tenang. Oke. Pas bawang. Jadi yang peserta Aden nomor 1 ya, sudah ada supporternya. Tadi ada Nur Hasana, ada Monty ya. Ada siapa lagi? Banyak di belakang ya? Gua ada banyak nih. Banyak tuh berarti ya. Oke. Okay. Nah, sekarang peserta kedua adalah Ali. Ali, yang mana Ali? Halo. Ya. Kurang seru. Ali. Siapakah supporternya? Ali. Ali. Rupanya banyak cewek ya. Ali banyak cewek di supporternya. Ada Indah, ada Jenny. Jangan-jangan kursus. Ada Nurul. Oh, jangan-jangan kursus masak di situ tuh. Di tempatnya Jenny atau Indah ya. Oke. Okay. Ya. Nah, selanjutnya ada Ferhat. Ferhat, siapa sih ininya supporternya Ferhat? Oh, Ferhat. Ferhat. Ferhat, Agus, terus ini juga. Ini alim ulama disuruh masak. Ferhat. Siapa lagi? Malaikatnya nih. Oke, saya sedikit bacain tentang CV dari 3 orang ini. Gak ya? Usah, udah jelas. Ferhat dari Padang. Yang pertama silakan ditebak siapa orangnya. Dia SMA 7, lulus tahun 85, kelas 1-nya kelas 11, kelas 2-nya 2 IPA 3, kelas 3-nya 3 IPA 6, lulus SMA kuliah di Akutbank, Yogyakarta, tahun 85 sampai 86, terus D3 Poltek UI, Administrasi Niaga, terus lanjut ke S1 Setia Yapan, Administrasi Niaga, tahun 96 Jakarta. Tinggal di Kompleks Jati Bening, Bekasi, sudah berkeluarga, 2 anak, bekerja di swasta. Dan kenapa mau ikut lomba nasi goreng? Karena partisipasi meramaikan lomba di Ngobrol Altu 85. Nah, Ali. Nah, sip. Supporternya Ali. Bagaimana nih supporternya Ali? Oke. Ali. Apa yang mau dimasak hari ini? Ali yang mau dimasak hari ini. Masak nasi goreng kunyit atau kuning. Nasi goreng kuning. Menu Nusantara. Jadi teman-teman bisa dilihat apakah bahannya itu sesuai ya, sesuai dengan resep. Ya. Oke. Nah, yang kedua, peserta yang kedua. Lulus SMA 7, kelas 1 IPS 2, kelas 2-nya IPS 2, kelas 3-nya IPS 2.
Oke, itu juara Master Chef belum. Aden, juara Master Chef. Aden. Tinggalnya di Pondok Kelapa, sudah berkeluarga. Ah, iya, Aden. Usaha warung kopi. Oh iya nih. Untuk meramaikan acara kobar, mau masak apa? Aden, mau masak apa? Nasi goreng pakai kelor. Wih. Musir setan kan bagus tuh. Ini bisa musir. Musir sesuatu nih. Nasi goreng daun kelor. Iya, rukiah. Bisnis nih, bisnis. Tapi itu aman ya ngambil daun kelornya ya. Jadi enggak aman. Enggak ada apa-apa ya. Pakai tiraka. Oke, ya. Oke, yang ketiga Ferhat. Mana Ferhat? Alim ulama, mana alim ulama? Syekh dia. Ngilang nih. Ferhat lagi itu ngambil itu. Ngambil angsa. Kelor kali. Angsa. Lagi jikir, mata wudu tadi lagi ngambil wudu. Lagi ngambil wudu tadi batal. Ya. Masak angsa dia. Dan nyala satu lu Ferhat nih. Ferhat dinyalain ininya apa audionya biar kedengeran. Halo. Dinyalain audionya. Wis mantap Indonesia merah putih dia. Audionya dinyalain. Mic-nya dinyalain. At, lihat muka gua. At. Yang halu-halunya dinyalain, At. Yang halu. Alhamdulillah. Bacaan di bawah di mute. Yang halu-halu dinyalain, yang halu-halu. Nah, deh. Oke. Ti lagi, At. Tuh ikan teri tuh. Ya. Ferhat. Teri. Oh. Teri yang mana sih kebuli? Ya. Ferhat kelas 1-nya 1 IPA 3, kelas 2-nya 2 IPA 3, kelas 3-nya 3 IPA 4, ya. Nah, dia akan masak apa? Nasi goreng ikan teri. Ikan teri ya. Oke. Kita siap mulai ya. Kita hitung bareng-bareng ya dari angka 3. 3 2 1 gitu ya. Kita hitung bareng-bareng. Sudah siap? Para peserta di depan bahan-bahannya ya. Oke. Okay. Aden. Mulak. Gimana lu? Apa person-person atau gimana nih? Langsung ya. Enggak, taruh situ dulu. Dari situ dulu ya. Sekarang gue minta Aden menyebutkan bahan-bahannya. Coba disebutkan bahan-bahannya apa aja. Jangan-jangan bisa masak disediainnya sama istrinya nih semua nih bahan-bahannya. Nah, dia nggak tahu bumbu bahannya. Saset, dia bumbu saset. Nah, benar bumbu saset. Bumbu saset dia. Benar-benar dia. Benar deh. Bumbu saset. Sebut itu bahannya apa aja? Kelihatan kan? Bawang merah. Kacang. Cabe, bawang, terasi, terus? Kemiri. Oh iya betul. Biar gurih. Terus? Wah ini ada ini baru kemiri. Nah ini kayaknya belum pernah ada nasi goreng pakai kemiri. Iya pakai kemiri. Pakai daun kelor. Iya pakai karena pakai daun kelor. Oke okay, terus? Kelor pakai suka kemiri. Jadi musir setan magin. Terus? Udah? Lucu. Bahannya itu aja. Aku ini sambil masak tuh. Nur aja sambil masak. Oke. Dicampur. Bahannya cabe. Oke, sekarang bawang, ke Ferhat. Bahannya apa cabu, aja? Bawang merah. Bawang putih. Terus setengah bawang bombay. Sama ikan teri. Soangnya mana, soang? Enggak pakai terasi. Terasi. Terasi sih gede, jempol lo, At. Oke. Soalnya jadi bango. Ada kecap. Kalau tadi Aden nggak ada kecap ya, berarti ya? Kecap dong. Oh, ada kecap tetap. Oh, tadi lo nggak sebut, lo lupa berarti. Dia lupa, chef baru, gitu. Dia mau cari, masih cari tuh. Kayaknya baru nyari dia kecap ada di mana. Oke, udah ketemu? Udah. Oke, sekarang ke Ali. Ali, bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya ini apa? Ada cabai putih secukupnya ya. Ada 5 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, tepung utama itu kunyit, kita sudah bakar, sama kemiri, sama terasi kita bakar, sama daun bawang.
tempat ini. Kalau enggak, pertama kita siapkan satu porsi nasi. Nah. Oke. Ya. Amat. Ternyata bahan-bahannya Ali lebih lengkap. Kalau yang lain nggak pakai nasi, padahal mau masak nasi goreng, gue nggak ngerti dari mana. Gue nggak ngerti. Ya, nah, ya? Bu, itu emang begitu. Ya. Jadi bumbunya dicampur sendiri yang masak-masak nasi. Oh, iya. Nasi putih, benar, nasi merah. Ya, model aja. Baru, Bu. Oh, iya, model bu. Corona. Jadi nasi sama bumbu nyampurnya di perut. Oh ya, iya. Gue rasa begitu. Namanya okay. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Kita hitung ya. Kita hitung mundur ya. Kita hitung mundur. Siap-siap. Dari yoga. Tiga. Tiga. Dua. 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 Satu. 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 Ayo Aden. Dan baca bismillah Den. Ya, baca bismillah. Gua dorong doa, kurang doa. Ayo. Pakai suar. Ben. Warna'at pakai suar. Makanya. Itu ulang. Itu mulutnya belum rapi itu Ferhat, mulutnya belum benar tuh kayaknya. Pakai tongkat yang tengah aja. Nggak boleh dikomenin, biarin aja. Oh iya iya, betul. Masaknya dia by heart. Oh iya betul. Pasti yang juara Ali yang juara. Ali. Ya Ali bener kayaknya. Soalnya udah niat sih dia buat berdua. Serius Ali. Kepala. Ngulek. Ini nguleknya kagak bener ya, nguleknya manaan. Yang ini mau komenin. Nah, itu yang hitam jempol atau capek, At? Lengkoas, jempolnya lengkoas. Jadi, kita kasih waktu 10 menit ya. Jadi tapi 16:35 sudah harus selesai. Enggak. Harus dikumpulkan. Perhat setengah jam khususnya. Tuh kesian dengan si Perhat mana Perhat? Anto namanya Anto Perhat. Perhat namanya Anto. Oh, Perhat pakai air. Perhat udang goreng tuh. Perhat udah jatuh tuh, Perhat tuh dicurigain. Enggak, dia udah goreng tapi tadi bumbunya masih gelondongan gitu. Biarin aja, coba ntar kita lihat hasil. Den, jangan lupa Den, pakai pete Den. Maaf kalau gue komenin, emang ulekannya gak terlalu halus. Cuma buat adukin di perut gitu kan. Biar perut yang bekerja lagi. Ini gak usah terlalu halus. Aden pakai topeng lah gitu. Ada ininya, ada instruksinya tuh. Aden ada instruksi di belakang. Oh, maaf. Tembok. Ayo Den. Ayo Li, fokus Ali. Ya, Ali fokus. Tuh Ali, Ali, kependekan itu. Pejanya. Aden iso babat, iso telur, iso pe. Iso ae. Ali kok di itu nguleknya Li? Iya. Gue mantap. Perhat. Bumbunya bumbu kebuli lagi, jangan-jangan Fatlohat. Ada Wawan yang chef Juna. Ya, jadi diingatkan lagi, Ferhat masaknya nasi goreng teri. Aden ya. Goreng apa tuh, Den? Ali nasi goreng kunyit dan Aden nasi goreng daun kelor. Ya, kita lihat jadinya apa. Kalau Aden kayaknya jadinya bistik tuh. Aneh kali ya, sedang kelor. Gue rasa yang nasi goreng teri harusnya Ferhat, malah Ali yang jadi. Di bolak-balik memang. Kalau Ferhat kan jadinya gole otak. Ayo, Li. Ya. Iya, Li. Ya. Sebelumnya undangan. Ini miliknya akhirnya masing-masing pada milih nasi goreng. Ferhat kan jadi gole otak. Karena ada sejarahnya, Bud. Jadi waktu masih kelas 1 itu, sebelum penjurusan IPA IPS, kita tuh angkatan 85 kebanyakan kalau yang pulang malam, kayak yang pulang sore, tanda kutip, itu nggak langsung pulang, nunggu bis, Bud. Tapi kita jalan, ya. Terus sampai akhirnya nongkrong di depan kantor PLN. Nah, di situ ada tukang nasi goreng tuh, Bud. Oh, iya. Itu bisa 7 jam 8. Di Borimek. Oh. Nah, di situ.
mungkin yogurt. Itu langganannya Dodi tuh, langganannya Dodi. Jangan-jangan masih gorengnya. Jadi kalau jam 6:30 dia udah langsung bikin banyak tuh. Nah itu anak-anak. Ali lu sih. Ali lihat kamera. Ali. Iya benar-benar. Sekali-sekali lihat kamera Ali. Sekali-sekali lihat kamera. Ali serius amat. Jangan diganggu, Terlupa dia. Nanti konsentrasi. Jangan lupa garam. Lalu Den diomelin istri lo Den. Salah enggak bisa. Aden, gue enggak yakin Aden. Den jangan lupa kelor masukin Den. Tenang. Daun pandan dimasukin. Merah, merah curang tuh kok kamera enggak ada merah. Ada. Yang vegetable. Sudah jadi. Vegetable. Itu apa tuan? Sebutin Ad. Iya nih jadinya bukan si Fehat lagi nih. Iya Fehat. Iya nih. Weh. Maunya sampai sini nih. Ad, muka lo deketin kompor Ad. Nah, sudah deketin kompor. Mukanya di kamera. Kamera lo Ad. Biar lo. Kalau berdekat ke parung lo. Ad, sana Ad. Wah, ini curiga nih gue sama Fehat nih. Mana pokat? Si putih. Ad, Ferhat belum masak bukan beli Ferhat nasi goreng beli nih kayaknya. Ad, bukan kan tadi bumbunya padahal kayaknya masih lonjoran gitu ya, kenapa udah halus gitu tuh bumbu? Nah, tuh kayak Aden tuh, Aden kelihatan tuh Ad Ali lihat. Ferhat. Ferhat, Ferhat mana Ferhat? Ferhat. Mukanya, mukanya. Mukanya, muke lo. Oh, bener. Astagfirullahaladzim. Oh, bener ya. Ada videonya dong toh. Nasi kebuli. Oke. Okay. Nasi mandi. Oh, dipakai ikan teri di atasnya. Ya, pakai soang. Ah, soang okay. Aja. Oh, enggak, ikan teri itu. Irisin timun ya. Sangat mantap ya. Tuh, diirisin ke timun. Jangan lupa apa, dicuci dulu ya, Master chef ya. Nih. Ikan teri apa ikan julung-julung sih? Ikan teri tuh. Kayaknya Aden serius dia. Iya. Jangan lupa sponsor Ferhat. Ah, mukanya kelihatan Ah. Ferhat. Nah. Ferhat gua sponsor lo, Hat. Oh, tuh. Supporternya udah ada Ferhat. Lagi ngirisin timun. Oh iya timun, okay. Timun. Biar timun, betul. Sementara posisi Ali baru memasukkan bumbu di dalam penggorengan. Dan Aden posisinya sudah bumbu sudah masuk. Sudah masukkan nasinya. Sudah diaduk. At, dan itu porsi orang Arab enggak segitu, At. Banyak tuh. Tapi Ferhat sudah selesai. Ya, sudah selesai. Yang lain tenang aja ya. Ferhat tenang saja. Ferhat menang loh. Tuh, Ferhat 200. Deketin kamera, deketin. Lagi. Ferhat menang nih. Oke, Ferhat. Mantap Ferhat. Berhubung ini apa? Ini kan apa nasi goreng kunyit ya? Ya. Ini untuk bawa untuk cabenya kita enggak kita bahwa ini apa ya. Oke. Apa telur? Wah, background-nya Ali bagus tuh. Ali kayaknya niat nih, Ali juara nih, udah Ferhat nih. Nah, Ali kayaknya nih. Terus, Aden juga tuh lihat tuh, Aden udah selesai. Aden bohong, Aden bininya yang ngasih tahu. Bohong. Aden daun kelornya jangan lupa belum dimasukin. Iya, kalau Aden dimasaknya daun kelor makanya pakai yang enak. Iya, ente menangan. Ente juara. Menangan. Ferhat juara. Ferhat sudah selesai, taruh di situ. Ente juara. Ferhat juara 1 noh. Oke.
kita belum dengar tanggapan orang atau testimoninya yang nyobain di sekitar Ferhat. Bagaimana rasanya? Enak. Belum. Yang penonton gak tahu rasanya, gak ada juara. Ferhat rasanya enak, kayak kabuli. Ferhat tinggal dicari orang siapa yang nyobain. Silakan nanti orangnya langsung dilihat ke kamera. Di jalan pak, suruh nyobain ini di jalan. Harusnya yang orang lewat, Bud. Yang orang lewat. Yeah. Yang orang lewat di depan rumah. Oh, yang nyobain dari barisan beli. Nyogok si Jacky tuh. Ini ada koko-koko nih sih. Impor. Oke, cicipin coba. Nyobain, Bud. Nasi goreng, kambing, kebun sirih. Kayaknya sepiring baru tahu rasanya. Kita masukkan nasi ya, Bud. Ya. Nasi goreng sama nasi kuning ya. Nasi goreng Taman Kodok. Gimana rasanya? Yoga tuh. Kita lihat mimiknya. Oh, enak. Oh, berarti enak. Enak, menang. Ferhat menang ya. Oke. Okay. Ferhat menang. Ferhat menang ya, guys. Enak, Bor. Oh, si Bor. Melahap si Bor. Yang buat dari Jimbabwe ini. Oh, berarti enak. Oke. Iya, menang karena kita telat tuh Aden. Aden Ferhat masak tadi nggak pakai masker deh masaknya. Ini kalau udah menang bohong aja nih. Ferhat tadi masak nggak pakai masker deh ngeces tadi tuh. Oh benar tuh. Ya, berarti rasanya sudah lihat ya. Oke, terima kasih yang sudah mencoba masakannya Ferhat ya. Kita nggak kenal nih, kita pura-pura nggak kenal ya siapa itu orang yang kita pura-pura nggak kenal. Haris, sehat. Alhamdulillah lo. Ali. Mantap. Ali boleh lo. Bagus. Oke, nomor 1 nyobainnya. Wah, mantap. Tuh Aden udah selesai tuh, Bud. Aden udah selesai? Mantap. Berasa juga enak ulen. Ali masuk Aden lo. Coba penataannya, tampilannya gimana Den? Tampilannya kayak gimana Aden? Rinya asin ya, tampilannya. Tampilannya kan aku harus sebut ya. Rinya asin ya, enak ya. Rinya asin banget, udah kemacat di pangkat. Dari rinya di Medan yang super. Rasanya garing. Om Ali lagi dicobain tuh. Ini testimoni tuh, testimoni. Testimoni. Kita lihat siapa yang nyobain bilang, oh enak katanya. Oh, enak ya. Li, kenalin dong yang nyobain siapa Li? Nyobain. Li. Ada selesai. Dan gak enak tuh deh, kayak tumpukan apaan gitu udah. Itulah hijaunya. Itu kan apaan? Orang makannya barengan kelinci, Den. Bener, Den. Den, ya Allah si Aden. Aden gimana tuh, Den? Den, lihat kamera, Den. Oh, iya, bagus. Bud, catat ya. Bud, Ferhat juara satu Bud. Aden, oke. Nih, penampilan oke nih Aden nih. Ya, testimoni dari Ferhat sudah dilakukan oleh Haris. Wah, ada benda ya. Oke, sekarang kita dengar testimoni dari Aden. Aden, siapa yang mau nyobain? Aden yang mau nyobain, bininya pas enak. Ya, coba silakan, dicobain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jong, cobain nasi gorengnya Aden, Jong. Gimana ini? Sana, Jong. Udah jadi belum? Teringnya itu dari sini ya. Cobain nasi gorengnya Aden. Nasi goreng Aden kayak tumpukan. Emang udah mulain toh? Udah nah, ketelak, Den, speakernya kerasin deh suaranya, Den. Den. Yoga tuh. Woi, arek keren, arek bisa keren. Oke. Okay. Dengerin testimoninya tuh. Oke, okay, kita dengar testimoninya dari siapa yang nyobain makanan Aden? Istrinya. Oke, okay, silakan. Kalau istrinya mah pasti enak. Enak. Oh, belum tentu. Istrinya orang yang lewat panggil. Belum tentu. Coba kita dengar. Gimana, Bu? Rasanya enak lah. Kalau enggak enak. Kalau enggak enak. Ambil beli kamar. Kita lihat dari mukanya, Aden, kalau enggak enak kada kurang. Kelar ya. Aden. Kalau enggak enak lu gua sih enggak dapat makan malam lu. Mari Bu, aku sambil pegangin handphone doang ya. Enggak, gini Bu, kalau mau habisin depan kita di kamera Bu. Coba, ayo habisin nasi. Tom angkat dong. Oh, ini yang habisin. Ini yang Ali ya. Ali udah selesai. Ya, bagus. Ben, nasi lo enak ya. Mantap Ali. Tuh, Haris tuh. Haris tuh ada banyak. Aden dua Ali, siapa yang nyobain? Kalau tampilannya, pilihan dari siapa yang terbanyak? Juara. Kedua, bayangin. Sehat karena udah dimakan masakannya. Wanabot juara. Soang juara. Karena tidak nasionalisme nggak pakai bendera. Mantap tuh. Ada yang pakai bendera, nasionalismenya tinggi. Bagus, cakep. Pendukung dari Sunda. Mantap. Merdeka Den. Ferhat mana ya? Ferhat nggak ada benderanya, nggak tahu tuh warga negara mana. Ya Ferhat udah habis. Yaman dari Yaman. Minum. Pulang dari Yaman. Ferhat coba nasi gorengnya dikasih lihat lagi di meja. Nah, ya dirapiin lagi, Coba dirapiin lagi. Bor, stop dulu. Slow. Ya teman-teman bisa lihat penataan dari tiga-tiganya ini ya, mana yang Aden, paling bagus. Aden nasionalisme ya. Ada bendera. Apakah Aden, Alis, Ali Aden, atau Aden? Aden kayak tumpukan enggak kayak. Ferhat. Ad, coba Ad, kasih tahu Ad. Di situ. Aden dicetak tadi Aden pakai mangkok. Bagus, nggak ada itu, nggak ada benderanya, nggak tahu dari mana dia. Oh, Ali berantakan Wan, dicetak dong Wan. Ali gimana? Ali. Oke, okay, bagus. Iya. Kakak aja, itu daun apa tuh? Ali itu daun apa tuh yang ada di selada? Selada. Oke, pakai daun selada. Timun, ada tomat. Kalau itu kalau wah, mantap tuh Ali. Iya, bagus. Kalau ada enak tuh kayaknya tuh Ali tuh. Ayo kita kirim ya. Oke. Okay. Oh, itu daun kelornya ikut ada. Oh, pakai penting Bali. Wan, ente bagus juga Wan. Ana setuju Wan, coba Wan. Ada bendera, Aden. Ada bendera telurnya ke kuningnya itu bisa putih. Ferhat mana? Ferhat di fokus. Ferhat mana? Semua supporternya, sudah sudah melihat ya. Ini enggak fitex mereka ini enggak ini. Sudah melihat. Ferhat selesai masak. Nah, penilaiannya adalah pertama resepnya atau bahannya benar apa enggak, komplit atau tidak. Yang kedua, gayanya pada saat memasak seperti apa. Yang ketiga, penyajiannya, ya penyajiannya seperti apa. Dan yang keempat, supporternya seperti apa. Nah, sekarang kita emang lihat. Ada berapa piala, Bud? Nah, nanti gue sebut hadiahnya apa. Oke. Ya, sekarang gue pengen lihat supporter dari Aden. Silakan, supporter Aden. Aden pasti juara.
Aden juara. Aden. Ya, stop. Aden pakai bendera nanti sore diturunin lagi tuh bendera. Dan pasti menang karena ada kegiatannya. Ya, supporter Aden ada supporter Aden ada 280 orang. Sekarang supporter Ali. Mana supporter Ali? Ali. Ali. Oke, ya, terima kasih supporternya Ali. Ternyata ada 382 orang. Kita lihat sekarang supporter dari Ferhat. Oke, baik. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebesar uang ya. Sebesar Rp150.000. Asik. Masing-masing dengan nilai yang sama Rp150.000. Dan yang akan memberikan ini feedback dari mana ya? Feedback dari mana? Tolong dimatikan dulu. Ya, samain aja hadiahnya kali. Iya, hadiahnya sama, Rp150.000, ada 3 orang ya. Yang memberikan hadiah sponsornya adalah Sari Aminoto ya. Terima kasih Ari. Terima kasih. Dan bagi-bagi dan potong support ya. Oke. Apa aja. Supporter 20% aja kali. Supporter hati-hati loh, ditagih berapa supporter tuh yang Farhat 2200. Wan mampir ke kimiawan. Itulah lomba masak. Sekarang kita beralih ke lomba berikutnya. Silakan, sebelum kita selamat ya buat para pemenang, kita tepuk tangan buat para pengikut lomba ini, peserta lomba ini, tepuk tangan. Ali suruh istirahat dulu, Ali megangin Ali istirahat. Ali menang. Jadi tiga-tiganya. Den, benderanya diturunin lagi. Tiga-tiganya nanti akan mendapatkan hadiah ya. Baik, selanjutnya lomba tebak gambar. Siap, saya minta 5 orang, tolong di-mute dulu semua di-mute dulu. Ini gimana ya? Tolong di-mute. Ferhat tuh. At, di-mute dulu At. Mute apa? Mute. Tolong di-mute, Ferhat. At, halo-halonya di... Tolong di-mute semua. Oke. Ya, saya akan kasih gambar. Silakan ditebak, tapi tidak boleh langsung menebak. Jadi harus raise hand dulu. Jadi nanti saya lihat siapa yang sudah raise hand ya. Saya keluarkan gambarnya dulu ya. Siap-siap. Tebak gambar ini adalah pahlawan ya. Nanti saya bacakan ceritanya tentang pahlawan ini. Jadi jangan langsung menjawab teriak gitu, nggak boleh ya. Jadi harus raise hand dulu, baru saya sebut namanya. Oke, kita lihat yang biasa aja. Oke, semua di mute ya. Saya cuma minta
reaction apa tangannya, raise hand. Kalau dipanggil baru jawab. Lihat di layar mengobarkan Indonesia. 3, 2, 1. Siapakah dia? Pahlawan nasional wanita ini, pengaruh dan kontribusinya bagi Indonesia patut dibanggakan. Ia aktif memimpin pasukan untuk melakukan gerakan perlawanan di suatu kota. Sesuai dengan namanya, dia membantu perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan di daerah itu. Siapakah dia? Silakan dijawab. Raise hand dulu, baru saya pilih. Yang raise hand, Monty, Roni, sebentar. Aden, Wati. Raise hand ya, raise hand. Di klik raise hand-nya. Ya, dari Monty. Silakan dijawab. Nadim. Salah. Berikutnya, Roni. Kok gue gak dipanggil? Raise hand. Gimana ini caranya? Ini gue angkat tangan nih. Caranya gimana? Raise hand, klik di reaction. Klik tanda tangannya, goblok. Roni, silakan jawab. Dungu. Roni, jawab Roni. Audionya belum kedengaran. Siapa? Oh, iya. Saya boleh gak? Roni dulu. Gue salah udah, salah. Gue sama sama Monty. Salah. Oke, okay. Aden. Bisa, Budi. Ya, Aden siapa jawabnya? Yuk. Siapa? Jawabannya siapa? Salah. Gak kedengeran, Salah. Gue bisa. Salah. Gambar kedua. Jenny. Silakan di share screen gambar kedua. Gua bisa tuh. Siapakah dia? Beliau pelopor akses pendidikan bagi perempuan Indonesia. Sosok pahlawan nasional ini pendiri sekolah perempuan pertama di Hindia Belanda. Ia resmi diakui sebagai pahlawan nasional wanita oleh pemerintah Indonesia tahun 1946. Ia membangun sekolah istri wanita di Pendopo Kabupaten Bandung, kemudian dipindahkan ke Ciguria, berubah namanya menjadi Sekolah Eminensi Istri atau Kulaman Istri pada tahun 1910. Siapakah dia? Silakan raise hand. Dewi Sartika tuh, udah raise hand tuh saya. Dewi Sartika udah raise hand. Dewi Sartika. Ada yang jawab Dewi Suseno, Dewi Anita.
Dewi Cika banyak ya. Oke, kita lihat gambar berikutnya yang ketiga. Pertanyaannya adalah, ini adalah Patimura, ya. Lahir goloknya golok siapa? Ini sih kayak Aden nih. Lahir di Maluku, meninggal di Ambon. Goloknya golok di mana? Ya, dikenal dengan Kapten Patimura. Ya. Siapakah nama asli Patimura? Roni Rahadian. Mendingan di WA aja. Oh ya, jawabannya di WA ya. Berarti kita tulis ya sekarang ya. Oke, mulai ganti, dari yang sekarang ya. Mulai Pak RT, Pak RT tuh rese. Ya, jawabannya tulis di WA. Senang di para. Oke. Yang berikutnya, soal ini dijawab di WA ya. Bagi dua re. Pertanyaannya apa, Bud? Lihat gambar. Jangan lupa ingat gua, re. Lihat gambar berikut ini. Lihat gambarnya pelan-pelan, hati-hati, perhatikan. Di Bonegoro, di Bonegoro. Semarang. Siapa lagi? Ayo. Jawab pertanyaannya. Dengerin pertanyaannya. 1825. Bentar, apa buat pertanyaannya ukuran sorban? Ya, benda pangeran Harya Dipanegara. Kita kenal dengan sebutan Diponegoro. Ya, lahirnya di nama aslinya Jakarta pada tanggal 11 November. Terkenal dengan Diponegoro menghadap ke mana? Pertanyaannya adalah nama mana? Pertanyaannya adalah, tulis di jawabannya di WA ya. Pertanyaannya adalah, jalan Diponegoro adanya di kelurahan mana, kecamatan mana? Menteng. Aku jawab di grup Alpu, menteng. Ya. Terus kelurahan kecamatan Menteng. Di mana aja, Mang? Kelurahan yang itu tadi pertanyaannya kelurahan apa, kecamatan apa ya tadi? Menteng. Matraman, kecamatan Menteng. Pegantaan. Perangsaan. Kecamatan Menteng. Kelurahan Matraman enggak ada. Enggak ada. Kecamatan Menteng. Oke, terus berikutnya, soal berikutnya, siap-siap. Habibi, BJ Habibi, Wakil Presiden. Itu sih, itu ya Allah, si Yoga. Oke, udah ya. Dengar pertanyaannya. Presiden keberapa? Tiga. Profesor Dr. Ing BJ Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ya, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang keberapa? Enam. Menggantikan Tri Sutrisno. Ya. Jawabannya silakan di WA. Enam. Enam apa ketujuh? Ya. Ketiga. Oke.
udah. Satu-satu apa sekaligus? Satu-satu aja. Satu-satu. Mau satu jawaban boleh. Ya, iya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oh. Ya. Bu Maria. Pahlawan satu lagi. Bu Maria. Ya. Bu Maria. 7. Ini satu pahlawan. Bu Maria. Ya, pahlawan di Taltu 85. Bu Maria. Dia adalah berprofesi sebagai dosen S2 PKN UI, kriminolog lulusan Menekia, alumnus Lemhanas RI dan tim ahli DPR RI. Namanya adalah Dr. Haji Maria Zuraida MSI. Dulunya dia guru apa? Silakan jawab. Guru kimia. Anak IPS enggak tahu deh, udah dah. Oke, selanjutnya ini oke, yang selanjutnya bukan pahlawan ya, tapi tebak gambar juga. Nama teman kita, silakan dijawab di WA. Kita lihat gambar berikut ini, siapakah nama teman kita? Dilihat dari gambar, ya. Dilihat dari gambar. Lihat gambar ini pelan-pelan. Yang pertama, ya, ada orang main bola, memegang bola. Ya, terus yang kedua ada gambar ledakan. Ditambah ada nama orang tersebut dicoret mansurnya. Siapakah dia? Ada dua kata. Acung. Ada dua kata. Silahkan kirim WA-nya ke nomor Iman 0857 Roni itu Sugiman. Sugiman. Coba pelan-pelan diperhatikan. Oh, belakang. Hendar Yusuf. Hendar Yusuf. Hendar Yusuf, Pak, gua tahu. Bocorin. Hendar Yusuf. Silakan di WA ya. Oke. Berikutnya, silakan di WA lagi ya jawabannya ya. Lihat gambarnya. Ya, ini ada strip ya. Strip itu depannya huruf G diganti dengan huruf H. Ditambah, jadi ada dua kata ya. Ditambah, ini bendera apa? Diganti nama negara tersebut depannya dengan huruf F. Haris Rahman. Silakan dijawab di WA ke aku ya. Ya, bendera Jerman ya, Jerman. Haris Rahman itu. Oh, Haris ya. Benar. Haris Rahman. Yeah. Haris Rahman. Bor. Yeah. Haris Icai. Bor. Okay. Ini berikutnya. Soal berikutnya silakan di-mute dulu, yang lain di-mute. Ini ada gambar ya. Ada dua kata, nama teman kita dua kata, ada gambar apa, dalam bahasa Inggrisnya apa, dan ada buah apa di sebelahnya. Jadi ini nama teman kita, ya, silakan itu dijawab. Delima atau itu delima kayaknya tuh. Kunci. Kancong, duren. Ya, bahasa, ini bahasa apa nih? Benderanya bendera Amerika atau bendera apa nih? Jadi bahasa. Ya. Malaysia apa Amerika tuh? Coba pelan-pelan dipikirkan. Dijawab WA ya. Iki Mas Rika. Mas Rika. Iki Mas Rika. Yeah. Sedang bocor benar Kiki Mas Rika. Kiki Mas Rika, Malaysia atau Malaysia? Enggak. Banget siapa ya? Tolong di-mute dulu semua. Femina Retno. Nah itu. Ya, Femina Retno. Ya, ada dua kata, silakan dijawab. Ini gimana sih jawabannya? Jadi udah nggak ada lombanya. Ini nama teman kita. Capung.
ada orang acong nih kalau gini acong nih setan acong setan acong 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 pocong acong pocong acong ada gambar setannya acong acong pocong ini gambar apa sebenarnya ada apa oh itu ada peri tuh. Yoga prihanto. Yoga prisetan panitia tekor. Ayo boleh tanya. Ini berikutnya. Ada otik. Gobel. Mawardi Gobel. Harus ada penjelasannya dong dari mana? Oh, Mawardi Gobel. Mawar bendara Mawardi. Mawardi Gobel. Gobel. Oh, bendera di mungkin. Mawardi Gobel. Gobel. Lagi ngasih pelajaran semua muridnya Mawardi. Mawardi Gobel. Mawardi Gobel. Gobel. Kolor. Dari mana? Mawar dikubur. Mawar dikuburin. Di sini Maya. Salah. Mawar dikubur sama Mawar dikubur. Ya, dengerin. Mawar dikubur. Mawar dikubur. Ini die, ini meninggal bahasa Inggrisnya apa nih bahasa Inggrisnya? Mawar mati, gobel. Mawar dikma. Ya. Oke, okay. Kayaknya nggak bisa dibikin lomba nih. Nggak bisa, nggak usah batalin. Gagal. Padahal soal banyak. Jadi menang semua. Percuma buat lo kayak guru SMA 7 yang lagi dikerjain. Itu murid. Ada si Giman tuh provokator tuh. Giman setan. Ada yoga sama tuh. Itu tuh yoga prisetan. Yoga prisetan. Kita baca nih. Yeah. Ya, ada yang bilang katanya kalah anak PAUD katanya gitu. Ini katanya. Terus Nurul bilang enggak ada yang beres nih katanya. Aku yang beres. Enggak ada yang beres, emang benar nih semua nih enggak beres nih. Terus aku pasti beres. Mimin bilang para pinter anak 7 katanya. Berebut jawab pisan katanya gitu kan. Jadi memang nggak bisa nih. Jadi gimana nih mau nentuin pemenang? Panjat pinang aja buat panjat pinang. Udah aja tebak-tebak robak gue kayaknya tahun ini nggak lucu. Gak apa-apa itu bu. Lomba tetap dilombakan aja. Tetap ya, oke. Berarti sekarang matematika aja buat. Gak apa-apa. Buat tebak-tebakan. Monty pakai dalam pertanyaannya tebakannya siapa pesuruh sekolah? Ya, ini kan sekarang, acara happy ya. Jadi gimana? Terusin ya. Ada syaratnya. Gak ada menang, gak apa-apa. Terusin. Ada syaratnya. Syaratnya adalah dimute dulu semua. Oke, dimute semua. Kita dengar tebak lagu ini. Ya, soalnya kita dengar terus nanti silakan dijawab. Harus raise hand kayak tadi ya di awal. Raise hand dulu ya. Atau mau jawabannya melalui WA. Kita jawabannya melalui WA aja. Jadi jangan dijawab sekarang, ya. Ada maunya jawab sekarang itu enggak ada mau WA buat. Oh gitu. Air matanya berlinang.
Indonesia. Tanah airku. Mata maling. Tanah airku. Mas Inta. Mati maling. Iman Fales. Iman Fales. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Iman Fales. Hutan gunung Sawala. Oke. Ibu Pertiwi udah. Deh. Iya iya iya. Iman Fales. Enggak ada, Ang. Pertanyaannya adalah ya. Nyanyinya di mana? Yang nyiptain nah, siapa itu nadanya? Itu lagu judulnya apa? Dan siapa dimana? Yang bawain? Iwan Fales. Ah, Iwan Fales. Ibu Pertiwi Iwan Fales. Pertiwi, Iwan, Iwan Fales. Kita Iwan Fales. Iwan Fales. Apa penciptanya? Jadi Roni kan... Rahadian, Roni Rahadian waktu itu. SD. Ismail Marzuki. Ya. Ismail Marzuki. Ismail Marzuki. Nyanyinya di mana? Nyanyinya di mana? Di proklamasi, di proklamasi. Ini Iwan Fales. Iwan Fales. Iwan Fales nyanyi sama siapa? Iwan Fales nyanyi sama siapa? Gitarnya apa? Ibu Pertiwi. Iwan Fales. Penciptanya. Di Pandugo. Randy Pandugo. Iwan Fales sama saya deh penyanyinya. Ah, kan yeah. Kan. Ya ditanya bukan penciptanya kan penyanyinya ya Bud ya. Iya, Iwan Fales. Iwan Fales sama siapa? Bundi. Oh, sama ini. Sama Ninin sama Nurul. Kan sama Ninin. Ah, Bud sama Once Michael Bud. Once Michael Bud. Pak RT Bang Ninin. Kalau Ninin Nurul. Ya, betul. Kalau enggak Ninin Once betul. Once Michael. Hindi, Hindi sama Hindi sama Ruben Pandugo. Ya. Ya, yang betul Ali ya. Once. Once Mekka, sip. Ya. Ya, tebak lagu ini. Judulnya Exit Amphis. Rayuan Pulau Kelapa. Ah, Ibu Pertiwi. Gombel. Joget Afri Setan. Tanah airku. Tanah airku yang ku cintai. Ah iya betul, tanah airku. Ibu Sulut. Pertanyaan nyanyi di pantai mana itu? Lah benderanya di apa? Grisia Yudi, Grisia Yudi. Yudi, Grisia Yudi. Tanah airku Grisia Yudi. Nurul, Nurul Naris. Tanah airku Nurul. Pertanyaannya Nurul Naril Guru. Budi Aji Budi. Nak Nurul, Nurul. Pertanyaannya Nurul. Penyanyi idol, penyanyi Dian, idol. Dian, Dian, Dian. Judulnya dan siapa pembawa? Tanah airku. Tanah airku. Putar putar yang nangkep Agus putar putar. Brisia Yudi, Brisia Yudi, Brisia Yudi. Yang nangkep Agus putar putar. Tanah airku, Brisia Yudi. Yang nyanyi Nurul, Jenny, Amaninin. Dah bertiga tuh. Dah depan. Salah, salah. Ya tanah airku, penyanyinya Brisia Yudi yang bawain. Brisia Yudi. Grisia Yudi yang grecok gimana? Tuh, Jenny tuh. Coba dengar Jenny Idol. Jenny. Udah jangan ini. Ayolah, Jenny. Tuh, Jenny. Kemarin kan airku. Bawakan oleh Grisia Yudi. Menari latar di Monti. Dek. Jenny, Jenny. Hidup Jenny. Mantap. Tanah airku ya Bud, Grisia ya, Yudi. Ya. Lai, 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 nyanyi lai, lai. Tanah airku yang nyanyi Jenny sama Agus putar putar, menang dong. Setuju gue setuju. Bud, Bud. Apa itu? Koplo, 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 koplo. Tuntun, tuntun. Koplo, koplo. Hari Merdeka. Hari Merdeka. Hari Merdeka. Hari Merdeka. Merdeka. Hari Merdeka. Ciptaan siapa? Giman, Giman Sutikus. Giman Sutikus. Amuntahar. 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 Giman Sutikus. Amuntahar. Amuntahar. Amuntahar.
Muntahar. Yoga Pri Setan. Isi itu WA, pakai WA ya? Enggak kan? Hari Merdeka, Hamuntahan. Ya, Hamuntahan. 17 Agustus, tak. Ya, jangan sampai rame. Ada mawar mati di kubur. Judul lagunya apa? Kali lagi baca di Primo soalnya. Gimana? Terus. Emang ada si Gobel? Mana Gobel? Yang tadi itu namanya? Wah, mawar mati di Gobel. Paksain lo, paksain. Sugimen, Sugimen. Yang berikutnya, gambar berikutnya. Ada tiga lagu dalam lagu ini. Sebutkan lagunya apa aja, judulnya. Rayuan Pulau Kelapa. Nyur Kelapa. Rayuan Pulau Kelapa. Rayuan Pulau Kelapa. Kail dan jalan cukup malam susu. Malam susu, malam ikan. Seperti dahulu. Kalau digabung judul lagunya apaan? Nusantara. Kalau digabung judul lagunya apa? Nusantara. Medley, medley. Namanya ke medley dong lagunya. Medley dong lagunya apa? Nusantara. Medley. Nusantara. Mora yang kurang dikatakan. Gimana bisa jawab nih, berisik. Berala. Coba ya, gue tunjuk ya. Gue tunjuk ya, siapa yang jawab ya. Kacang. Gue tunjuk ya, siapa yang jawab ya. Ada tiga lagu di dalam video tadi. Dijawab Nusantara, mantau dijawab Nusantara. Enggak, kan kita ada tiga lagu. Ada tiga lagu. Tiga album. Enggak jadi lagu judul Nusantara. Kolam susu, Nusantara. Udah, gue jawab tuh. Oke, siapa yang jawab? Gue yang jawab. Nyur Pelampai. Nyur Kelapa, Kolam Susu, Semusantara. Tuh, mantap, Jiron. Salah. Oh ya, betul. Enggak ada judul lagu Nyur Pelampai, enggak ada. Rayuan Kelapa. Rayuan Kelapa. Susu, Semusantara. Yoga, ya ini. Kelapa, Kolam Susu, Semusantara. Nusantara. Sinar-sinar. Hangat, yang hangat, yang hangat. Semuanya menang, semuanya menang, dan semua dapat hadiah. Ini bukan dikenal. Pak Bud, bagi hadiahnya. Hati-hati, Rai. Digabung jadi apa, Pak? Dari Nusantara. Oh, Pak. Digabung satu lagu. NKRI. Oh, Pak. Kalau digabungin lagi, NKRI. Kalau pematurnya gak bakalan beres. Kalau tiga lagu itu digabung jadi Nusantara. Kan dipanggil bininya tuh suruh nyuci dulu lah pulang. Eh bener, baca Meli ya. Kata Meli kayak di kereta. Harga mati. Seru. Kacang-kacang permen. Ngamuk Lorasit, lorasit, nampiang. Kereta coba dulu. Nasi. Jahe merah. Gudeknya mas. Bacang. Shomai. Kuah. Saya nggak Nasi. Jangan.
Budinya kabur. Parah. Gak apa-apa. Hiburan tambah ibu nih. Mantap tambah ibu ya. Ini karena semua pesertanya nggak bisa diatur. Jadi. Nah, cowok. Gagal. Jadi gagal kayaknya. Bubarin aja. Tapi biar gimana yang sudah memberikan jawaban ke WA akan mendapat hadiah ya. Oke. Okay. Nasi yang haus. Yang nah, tadi hadiahnya dari teman kita Ari Aminoto ya. Terima kasih Ari. Terima kasih Ari. Sama-sama. Untuk tiga malam di tempat Monty bersama Yoga. Ya, untuk menutup ini, gue kasih soal yang sulit banget ya. Biarin pada bisa jawab apa enggak. Biarin nih. Aduh, saat itu nggak ada yang sulit jawabannya, Bud. Ini sulit nih, ini lu lihat ya. Ini sulit banget. Gue suruh isi TTS. Sulit, soalnya jongkok semua. Ya, TTS-nya sulit banget. Silakan, dilihat. Gue bisa jawab ya? Gak usah lo, nggak presetan, gak usah jawab. Presetan, jangan jawab. Man. Contekan gue yang dipahapus mana yang contekan gue yang dipahapus? Ada di kaos kaki. Ayo. Yang itu dong, Dek. Ya gua pura-pura pensil jatuh tuh ngintip deh. Ini celana dalam. Budi, pertanyaannya mana? Belum ada. Bawel lu gak? Bawel. Sebentar. Hai Nurul. Tunggu dia. Nurul. Enka. Gimana itu ya? Om apa Bang Giman semangat nih ya, semangat. Gimana lagunya tebar pesona gimana? Lagu lama lah tikus. Anak. Jiro ntar kasih lagu Jiron. Buat Om buat Bang Giman kasih lagu ntar ya Jiron ya Om Yoga ya, kasih lagu ya. Iya. Gak ada pantasnya ya Allah. Pertanyaannya takarinya. Ya, pertanyaannya gue enggak keluarin. Nih, sekarang langsung dijawab di situ ya, mendatar. Hari ini Dokuritsu Junji Inkai merupakan bahasa Jepang dari empat kota. Peta. Terus peta. PKI. Yang itu masih mendatar nih, kita masih mendatar. Tiga, mendatar. Rumah yang digunakan untuk perumusan teks proklamasi adalah rumah siapa? Itu ada lima kotak. Ya, itu tiga, mendatar. Yang pasti rumah Giman aja. Nama Maida. Giman, itu walaupun lima kotak, bukan Giman. Giman, lima huruf. Maida. Enggak. Maida. Orang Jepang ya, laksamana Maeda ya. Yang kelima, nama pahlawan dari Jawa Tengah yang namanya dijadikan nama jalan protokol. Sultan. Jangan berpengaruh dengan Giman dan Yoga. Ya, semua harus tidak terpengaruh dengan Giman dan Yoga. Baca istighfar, okay. Yang menurun sekarang. Sudah pulang aja bu. Satu menurun. Pembela Tanah peta. Air. Peta. Peta. Dua menurun. Pahlawan wanita. Desa tiga menurun. Yang mengetik naskah proklamasi. Sayuti. Titik. Sayuti Saleh. Budi. Dokuritsu Junji Inkai merupakan bahasa Jepang dari titik empat kotak. Terus
Masih mendatar, nomor 3, rumah yang digunakan untuk tempat perumusan teks proklamasi. Rumah siapakah? Dayuti Saleh. Bukan rumah Giman, walaupun 5 kotak. Ya. Terus, yang kelima, nomor 5, mendatar, nama pahlawan dari Jawa Tengah yang namanya dipakai sebagai nama jalan protokol. Sugiman. Memang depannya hampir sama Su ya. Oke. Sudirman, Sudirman, Sudirman. Sekarang menurun. Satu menurun, pembela tanah air, 4 kotak. Dua menurun. Peta, peta. Pahlawan wanita ada Kartini. Kartini. 3 4 5 6 7. Kartono, Kartono. Jangan ada yang terpengaruh dengan Giman ya. Ulang lagi nomor 3, kok tidak mendaftar ulang lagi. Walaupun Giman benar ya, Bu. Jangan terpengaruh ya. Iya, jangan terpengaruh pokoknya. Walaupun benar atau salah. Walaupun benar. Nah, ayo lanjut. Diusahakan semua salah. 3 menurun, dia mengetik Sayuti Saleh, Sayuti Saleh. Ya. Ayo titik-titik ya. Ayo titik. Empat, empat, empat menurun. Nama nama depan dari The West Decker. Cornelius. Ada 6 kotak. Oke, siap. Cornelius, Cornelius. Silakan jawabannya dia. Oke, jangan dipikirkan tadi jawaban-jawaban dari teman-teman yang agak-agak ini ya. Jawaban gimana? Bud, Budi, Budi, ya? Bud, kita ulang yang satu mendatar apa pertanyaannya, Bud? Sorry, Bud. Satu mendatar Dokuritsu. Dokuritsu. Dokuritsu Junbi Inkai. Apa nama bahasa Jepang dari? Oh, itu yang itu ya, yang Dokuritsu Junbi Inkai ya. Bud, Bud. Karate, karatenya si Rita ya, bukan ya? Jadi, bisa jadi. Bisa jadi karatenya Rita tuh ya. Bud, Bud. Bahasa Sutoko gimana? Diulang semua dong, Bud. Diulang semua. Sampai yang itu lagu-lagunya semua ya diulang semua. Oh, gambar gambar TTS-nya, Bu. Tolong dong gambar TTS-nya gimana tuh, coba lihat. Jadi, nomor 1 jawabannya apa? Isinya sekalian ya. Isinya diulang juga. Nah, jangka-jangkanya lagi di foto dicari. Ampiang, ampiang, ampiang. Oke. Nomor 5 mendatar dikasih kadonya aja nih. Aku hancur. Wati bilang ya, alhamdulillah hirang banget. Kopi anget, kopi anget. Berasa digambir. Cangcimen, cangcimen, cangcimen. Yang aus, yang aus, yang aus. Sol sepatu. Sol sepatu. Tarahu, tarahu. Rabot, rabot. Bener-bener gak bisa diatur. Rabot, rabot, rabot. Kacimet, kacimet. Kadarius, kadarius. Kadarius. Ini orang yang dadakan. Kacimet. Ngobar, Tom. Ketujuh semua ngobar, Tom. Ini kacau banget deh. Ini gimana sih ngobarkan Indonesia ngobar, Tom. Tapi nggak apa-apa, Bud. Kan sekarang kita ambil semangatnya, Bud. Semangat limanya kita ambil, Bud. Betul. Semangatnya, Bud. Bud, gambar petanya, gambar TTS-nya dong, Bud. Kirim lagi, Bud. Tahu lo, nggak jawab aja, so tau. Masih anget, masih gambar TTS-nya, Tom. Lagi jawab juga nggak bisa, lo. Itu ada dari Jogja tuh, ada Uke tuh. Uke jawab ke. Oke, ya. Yang lain. Sebentar lagi kita tutup. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan saya kasih waktu. Ada gue. Ya, silakan. Gue. Hebat banget, semangat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di sini semuanya senang. Gua pamit. Senang. Gua pamit. Kabar, oke. Gua pamit deh. Kabar, okay. Iman ngomong gua pamit. Udah mau ngomong. Kabar, oke. Lanjut. Gua pamit deh. Iman udah ngomong gua pamit. Aku ngobar. Oke. Enak. Enak. Gue ngomong. Gua dong gue. Ya, silakan ngomong.
Jangcimen. Otik. Ini Adriantomo, Adriantomo. Otik. Yo, masuk pek. Udah tadi. Ya, yeah, cuma itu doang. Eh, Monty mau ngomong. Monty, ya, Monty, silakan, Monty. Hey, Monty. Jahe. Nggak enak nih, orang yang dituain. Ayo. Monty yang dituain tuh. Monty yang dituain. Ini kayaknya normal kalau ini mah. Sehat ini. Wah, belum tentu. Bud. Jangan lihat casing doang. Ini kita perlu kita kasih apresiasi ya. Ini apa pesertanya 71 orang, 73 orang ini. Apresiasi banget, sangat bagus banget ibu. Iya. Batuk kan, harusnya batuk. Gara-gara terlalu nih batuk tuh. Bud minum bud yoga jualan aqua tuh. Aqua. Somai. Ala kalau Monty. Pila. Ya. Oke. Wati bicara ya. Ya boleh. Wati silakan. Ini terima kasih atas kesabarannya. Kurang badannya ya. Amin. Terima kasih. Terima kepada nonton tuh bu. Ngobar hari ini abis bubar Budi pingsan. Kayaknya sih begitu deh. Udah ya. Budi kalau pegang penghapusan dilempar gimana tuh? Sabar bud, sabar. Sabar. Ya, orang sabar pantatnya lebar. Sabar pingsan tuh, orang sabar pingsan tuh. Oke. Oke, kita dengar ya, Ari komen ya. Ya, silakan. Kita sanggup di masa ketangkeran. Apa ya? Salam kangen semua ya. Ya, makasih Ari. Makasih Ari. Ini meningkatkan imun ini benar-benar bikin ketawa dari mulai sampai selesai ya. Semangat terus. Thank you semuanya. Makasih banget Ari. Makasih. Hai Ari. Hai. Makasih Ari ya. Oke. Ya. Sekarang kita sama-sama untuk menutup acara ngobarkan Indonesia hari ini, kita sama-sama nyanyi ya. Satu lagu terus selanjutnya. Oh ya, sebelum itu kita foto sama-sama dulu deh kan mumpung semua dinyalahin nih ya. Coba foto kita sama dulu. Yuk. TikTok kan. Lihat kamera semua, 3, 2, 1. Aden masih gelap mukanya, Den. 3, 2, 1. Tutup ngobar hari ini. Terima kasih banyak dalam ngobarkan Indonesia. Nanti untuk pemenang-pemenangnya silakan kirimkan WA nomor rekening yang untuk 3 pemenang lomba. Terus untuk yang lainnya silakan kirim ke WA alamatnya untuk dikirimkan hadiahnya. Terima kasih atas partisipasinya di acara ngobarkan Indonesia Altu 85. Dan kita sekarang nyanyi sama-sama. Yuk. Thank you.
Terima kasih semua.